Okey. Pemuda PAS Pulau Pinang, tuan-tuan, minta supaya Dominic Lau digantikan. Dulu bila aku cakap PAS ni memang tak suka dekat Dominic ni, ada puak-puak PN tak percaya. Ha, kata spekulasi lah sebagainya kan. Sekarang baru dia orang boleh buka mata. Sepanjang parti tak gerak, tak makan ni bersama dengan PAS dalam Perikatan Nasional, tuan-tuan, dah dua kejadian telah berlaku, di mana kejadian tersebut telah menunjukkan dengan jelas PAS memang meluat dan tidak selesa dengan Dominic Lau ni. Pertama, semasa insiden yang membabitkan Presiden Gerakan, Dominic Lau ni dihalau ketika ceramah mega PN Best. Ingat lagi tak? Di Tasik Gelugur Pulau Pinang tahun 2023 yang lepas. Kedua, baru-baru ni ketika di Sungai Bakap, Dominic ni tuan-tuan diletakkan di kursi bahagian belakang. Mula-mula kursi pun tak ada dalam satu majlis yang dihadiri oleh Presiden PAS. Ketika tu Dominic macam tak ada hala tuju berjalan ke sana ke sini, sebab patutnya dia presiden parti duduk depan dengan Presiden PAS, tapi dewan tak bagi dia tempat duduk, tuan-tuan. Kesian, last kali adalah kursi kat belakang, dia pergi duduk kat belakang. Jadi bagi saya, apa yang diperkatakan oleh pemuda PAS ini amat serius dan menunjukkan bibit perpecahan di dalam Perikatan Nasional Pulau Pinang. Keputusan ini dibuat semasa muktamar pemuda PAS Pulau Pinang yang menyaksikan usul tersebut diluluskan sebulat suara. Sebulat suara, tuan-tuan, orang PAS dah tak nak dah dengan Dominic ni. Parti tak gerak, tak makan. Apa alasan yang diorang beri kan ni? Antara alasan yang diberikan, Dominic ni dilihat tidak sefahaman dengan PAS Pulau Pinang. Mereka juga anggap Dominic ni macam ketua yang hanya ada di atas kertas tapi tak ada fungsi dan tidak ada kekuatan nak kaumbi. Mana nak kuat, tuan-tuan? Diorang ni tak ada jentera, tak ada apa. Mengharapkan esan je daripada dulu. Zaman dalam BN pun sama juga. PAS juga secara angkuh, saudara, sudah mula bandingkan prestasi mereka dengan gerakan di mana mereka mendabik dada dengan penguasaan 7 daripada 10 kerusi yang dipertandingkan ataupun yang mereka tandingi pada pilihan raya negeri yang lalu. Bagi saya, apa yang dilakukan oleh pemuda PAS ini adalah satu tindakan yang ada rasionalnya juga, ada asasnya. Mana mungkin parti seperti gerakan ni, saudara, yang hanya pandai bersandiwara tapi dalam masa yang sama mempergunakan orang lain dan orang lain bekerja untuk parti dia. Jentera dia tak ada. Inilah karma buat gerakan. Parti tak gerak dan tak makan. Baik-baik dalam BN, dia boleh enjoy free ride, dia boleh jadi passenger, dia gatai pergi keluar. Sekarang ni kifarah juga lah ni, kira kan.